Bahkan dari muda kayaknya memang sudah menulis ya, kelas 2 SD aku nanti hidup tua di menghabiskan sebelum sekolah Mbak Kong. Oh, sebelum nulis. Sekolah ya. Yeah. Selain Mbak Kong, ada yang saya kenal Umbulan Duparanggi juga sama, menghabiskan masa tuanya di Bali. 8 hari meninggal dunia, beliau penyair hebat, sufi yang sangat luar biasa. Ada apa dengan Bali kok banyak orang-orang pilihan ingin ini apa tinggal di sini semua Mbak Kong? Kalau pertama kali secara ragawi itu berasumsi di Pulau Bali ini masih dipenuhi oleh insan-insan yang sangat disiplin menjalankan seremonial bakti atau menyembah yang maha kuasa ini dari pagi sampai pagi lagi. Jadi ada kaitan kehidupan rohani ini dijaga, ya kan, dari pagi sampai pagi bakti itu masih ada di Bali sesuai dengan adat dan tradisi. Iya. Nah, ini di Bali, maka ketika kita ada di udara pun aroma harum pun sudah ada di awang-awang. Saat kita duduk di pesawat kan sudah tercium aromanya di sini. Nah, tinggal bagaimana seremonial ini dilengkapi dengan spirit power yang sesungguhnya. Di Bali ini istimewa karena sekeliling Pulau Bali ini ada mata airnya. Ada mata airnya. Di tempat gersang pun rumput subur. Aneh kan? Di depo ini mata airnya jauh tapi tersiramin semua. Kan ini. Kasarannya gitu. Dan di Bali ini kalau insan-insannya itu tetap menjalankan seremonial dengan baik, dilengkapi dengan spirit yang sesungguhnya, jangan sampai lost spirit, jangan hanya seremonial saja, pasti indah. Kekuatan itu akan kembali mengharumkan Bali, dan Bali akan tetap luar biasa. Lihat aja relung-relung kontur tanahnya dan sebagainya, ya kan? Ini istimewa sekali secara geografis. Nah, kita sekarang lemahnya adalah di demografinya, di kependudukannya, di people-nya. Saya merasa di Bali kehilangan human. Tinggallah people yang hanya dijadikan objek. Sekarang ini Bali people-nya hanya sampai jadi objek, belum jadi subjek. Oke. Jadi senang jadi tontonan, dan mengabaikan esensi yang sesungguhnya. Bagaimana kita itu mulai dari maturan, bakti, mungkin bikin pejati, bikin bantenan, bikin aneka ini dilupakan misalnya aroma ini atau siapa aroma ini, banyak yang tidak tahu. Generasi muda ini banyak kehilangan jejak dan banyak dirusak dengan beredarnya aneka tuak palsu, ya kan? Anak-anak muda sekarang tenggelam dalam kemabukan, rusak. Jarang yang mengikuti orang tuanya yang jadi juru mangku, jadi pengayah atau pelayan umat. Ada monopoli unsur-unsur tertentu yang tidak disampaikan pada people, sehingga generasi muda ini tidak tahu esensi seremoni. Ini penting sekali untuk saudara-saudara kita di Bali ini agar tidak kehilangan kekuatan spirit ini, sebab yang terjadi saat ini just seremoni, lost spirit. Kan nggak lucu kalau kita bakti tiba-tiba orang pada kesurupan di pura di tempat suci, kan nggak lucu. Yeah. Kalau tedun, kalau rawuh itu paling teduh sekali. Orang itu kalau mendapatkan directing spirit power itu teduh sekali. Orang lain nggak tahu. Tapi yang disentuh sembuh. Yang diucapkan diberkati. Di mana kehadirannya
semesta raya itu indah sekali. Mudah sekali melihatnya. Kalau kita berada di suatu tempat cakrawalanya indah, berarti kita dalam clear off. Tetapi kalau situasinya runyam, berarti kita ada sesuatu yang kurang. Ini gak gampang menangkapnya. Kalau kita melihat cakrawala begitu indah, berarti kita dalam kondisi disertai. Disertai. Dan janganlah kita janganlah kita lupa bersyukur. Terus ini. Ucapan syukur kita ini harus seirama napas. Sejak menginjakan kaki di Bali, di bandara, sampai sekarang, kalau saya lupa bersyukur, pasti hadir burung tekukur. Tekukur. Mengingatkan. Ya, mengingatkan. Dan saya ketemu people-people sesepuh Nandingsir ini, Bapak Nyoman Sri Ade, ada yang lupa bersyukur dalam hidupnya. Kaya raya tapi merasa miskin. Lucu ini. Yeah, yeah. Jadi ini awal-awal bangun di Bali. Jadi kita sering lupa bersyukur. Jadi jangan lupa bersyukur setiap waktu seirama napas kita berembus. Bisa nggak sebenarnya manusia itu berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, Mbak Gung? Saya bilang sangat bisa. Ketika kita nyawiji, ini yang kita sampaikan kan ucapan beliau. Yang kita ucapkan, kita pikirkan, kan kekuatan beliau. Saat kita ini, diri kita ini puil. Pura, kuil, tempel, masjid. Ya, katedral, ya diri kita ini ya sesungguhnya. Kalau gedung-gedungnya itu kan gak ada apa-apanya. Jua tempel, jua masjid, jua katedral, jua pura, jua tempel. Jadi raga kita ini adalah tempat beliau bertahta. Maka kalau komunikasi, anugerah itu komunikasi. Maka lakukanlah, jalankan. Ini komunikasi directing yang luar biasa. Maka akan sampai. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, ada kekuatan yang bisa dibagikan kepada sesama kita. Nah, ini banyak sekali yang disalah asumsikan dengan kanuragan, dengan hipnotis, dengan segala macam, ya kan? Dengan mungkin regresi dan sebagainya. Bukannya nggak tahu saya, dan bisa. Jadi janganlah. Itu mengandalkan keakuan kita. Kesombongan itu udah maksudnya ke ranah kesombongan. Kalau kita pada ketulusan kita tuh menjalankan dengan syukur, maka terjadi kayak gitu. Oke. Ya. Kadang kita masih khawatir bahwa ketika kemudian kita nanti meninggal dunia, mati gitu, roh terpisah dari jasad. Jangan-jangan kita ini masih bingung. Aku ini berada di alam apa, terus setelah ini harus bagaimana gitu. Nah, saya ingin mendapatkan bekal dari Mbah Kong supaya apa, supaya kita itu punya mapping pasca hidup di dunia itu kita nanti arahnya akan kemana saja. Orang yang seperti ini tempatnya begini. Nah, terus kita masih bisa melihat keluarga kita apa enggak. Terus kita katanya masih hidup dan mendapatkan rezeki, itu maksudnya bagaimana? Padahal memang kenyataannya kita tinggal rohnya saja. Mohon diperjelas, Pak Gung. Jenengan tadi bilang kan, bisa nggak lo komunikasi dengan Tuhan, kasarannya gitu kan? Yeah. Raga kita ini kan mewakili. Makanya ada istilah Khalifatullah. Yeah. Ya. Raga kita ini mewakili. Kalau raga kita sudah tidak mewakili, berarti kita kembali kepada keabadian. Apa yang dikhawatirkan? Kalau kita memang sempurna raga kita dapat anugerah moksa. Ya kapan-kapan kita bicara tentang moksa. Atau pengen kenalan dengan yang sudah moksa, kasarannya. Yeah. Itu, ini penting sekali. Gak ada yang perlu dikhawatirkan ketika raga kita hancur. Gak ada. Karena rohani kita abadi. Sangat bisa dibuktikan. Kalau di Bali itu ada istilah penuwunan dan sebagainya. Atau menghadirkan kembali mereka yang sudah tiada berfisik. Ya jawaban orang banyak kesurupan itu kan jawaban. Kalau roh itu abadi, tetap hidup. Jangan menyalahkan istilah iblis, setan, enggak boleh. Jangan. Itu sebenarnya roh manusia. Ya pastilah. Jadi kamu enggak kenal iblis, nyalain iblis, nyalain setan.
yang hadir ke saudara-saudara kita. Ini sebetulnya kan mereka yang lepas rohnya ini tidak sengaja. Mungkin terbunuh, tertabrak, tersembelih dan sebagainya. Itulah yang dia mencari tempat untuk pengakuan atau eksistensi bahwa dia ada. Iya, makanya ada kerawuan, ada kesurupan dan sebagainya. Ini jangan nyalin setan, bukan, atau jin, enggak boleh. Ya kalau misalnya ada cucunya beliau ini yang tiba-tiba ngomongnya kenceng, enggak seperti biasanya, ini bisa buyutnya, bisa kakeknya. Masa orang kayak saya ngusir buyutnya? Enggak mungkin. Makanya penting ketika ada anak yang kerawuan, kerasukan dan sebagainya, ya kita harus paham kalau Tuan Rohani siapa yang datang, pasti tahu otomatis. Gak mungkin kita menyanyiakan yang rawuh. Jenengan ketemu Mbakku, masa tahu sih, kan enggak, ya kan, kakekmu datang, masa gak saya terima gitu kan. Jadi harus ada komunikasi cantik. Nah di sini ada yang menyalahgunakan, ada yang belum paham tapi sok tahu, ini banyak sekali. Nah ini beliau juga mengalami peristiwa-peristiwa yang sifatnya illogical tapi terjadi. Ini dengan bahasa-bahasa physically kan, yang sifatnya ekstrim gitu. Itu banyak sekali. Okay. Banyak sekali. Pertanyaan terakhir barangkali, Mbah Kong. Banyak orang berdebat tentang Satri opini. Banyak orang dialog di beberapa tempat, khususnya para praktisi spiritual, bicara tentang Ratu Adil, bicara tentang akan terjadinya bencana dan lain sebagainya yang menimpa Nusantara atau Jawa dan seterusnya. Apa yang ingin Mbah Kong sampaikan? Ratu Adil, Satrio Piningit, itu kan apa yang kita ucapkan. Saat ku bijaksana, engkaulah Ratu Piningit, Satrio Piningit, Ratu Adil. Apa yang kita ucapkan, kita bijaksana, penuh kasih sejati, itulah sesungguhnya. Jadi bukan sesuatu yang dinanti-nanti, enggak. Kalau you bijaksana, you juga Satrio Piningit. Satrio Piningit ini kan anduporo, tembung kiasan. Apa yang kita ucapkan ini kan tersembunyi. Enggak nampak kan ucapan kita ini, tapi orang mendengar. Ya kan? Nah, jadi sosok-sosok yang bijaksana inilah Satrio Piningit. Mungkin diwakili tukang beca, mungkin diwakili prajurit, mungkin diwakili polisi, mungkin diwakili petani, mungkin diwakili seniman kayak Mbah Kong, diwakili spiritualis kayak jenengan, diwakili oleh teman-teman kreator. Ini penting sekali. Jadi kalau kita itu sok meramal, sok nujum, nanti bakal menyaingi BMKG, bakal terjadi bencana. Sekarang setiap tokoh agama bilang kiamat sudah dekat. Yeah. Zaman telah berakhir. Pernah terjadi tidak akhir zaman? Ini kan. Ketika seseorang yang mengaku paranormal bilang tahun 2012 terjadi kiamat, apa kata sesuatu yang disampaikan dan Mbah Kong publish di sebuah media sosial, beliau akan berakhir di tahun itu. Beliau akan berakhir di tahun itu. Boleh dicek di Facebook, masih ada surat teman Mbah Kong itu. Itu anugerah yang tidak main-main. Dan saya hanya menyampaikan hal itu pada dua orang saat itu. Yang satu namanya Guntoro Sulung, yang satu namanya Yosiang. Dan ketika ingat, langsung mereview. Keyakinan Mbah Kong terhadap kiamat itu terjadi di Jagat Alitnya manusia sendiri-sendiri, atau memang Jagat Ageng ini akan berakhir? Karena dari dulu barangkali nenek moyang kita juga bicara tentang kan kiamat. Tadi Mbah Kong singgung, semua tokoh agama bilang kiamat sudah dekat dan zaman telah berakhir. Ya zaman kita masing-masing. Zaman masing-masing. Kalau you sengsara itu you kiamat. You suka cita, happy dan glory. Ini sebetulnya anugerah yang tiada batasnya. Kiamatnya di diri masing-masing kalau kita sudah tidak bisa menikmati hidup. Tapi kalau kita mampu mensyukuri hidup, itulah kita mendapatkan nilai yang luar biasa yang di
dikiaskan dengan surga dan neraka itu tadi. Neraka itu kehancuran diri pribadi, surga itu adalah anugerah sukacita, kebahagiaan karena mampu mensyukuri apapun. Gitu. Jadi tak perlu nunggu mati kalau pengen masuk neraka dan surga. Iya, jadi itu kan kiasan, tembung anduporo itu kan kiasan. Jadi jangan dimaknai secara verbal gitu. Kita ini orang akademik, mestinya paham bagaimana itu bahasa susastra, bahasa sastra, atau bahasa geguyon gitu. Ini penting sekali. Kita banyak tersesat karena tidak mampu menginterpretasikan apa yang kita analisa. Ini persoalan penting. Makanya kita perlu, kalau sudah belajar di dunia akademik, harus mampu memberikan objektivitas penalaran. Jangan ngawur. Nggak boleh ngawur kita. Dari tadi Mbah Kong selalu menekankan open mind, open heart. Musuh terbesar kita itu sebenarnya yang umum itu adalah kesempitan. Musuh kita yang terbesar ya sedulur papatmu itu tadi. Terus sumbernya dua itu tadi. Musuh terbesar kita itu lupa, salah, iri, murka. Sumbernya di memaksakan kehendak dan berprasangka buruk. Itu hanya itu. Ini yang paling bikin problem itu di sana. Om swastiastu. Jadi iya, dilema. Gitu. Oke.